Sebanyak 230 peserta didik yang tidak mampu telah dapatkan hibarawan melanjutkan pendidikan tahun 2022 di SMP Nusantara Kota Bandung. Peserta didik dapat mendapatkan pengadaan seragam, tas serta alat tulis. Hibah RMP juga direalisasikan SMP Nusantara untuk merenovasi ruang kelas dari mulai pengecetan, membalik kursi, dan meja untuk sarana belajar, serta sarana prasarana lainnya. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah SMP Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota yang mana telah menggelontorkan dana bantuan hibah RMP rawan melanjutkan pendidikan kepada siswa kami, dan alhamdulillah siswa RMP kami dibebaskan 100% dari biaya-biaya pendidikan. Penggunaan, alokasi penggunaan dana RMP tersebut kami manfaatkan untuk peningkatan mutu, peningkatan prasarana fasilitas sekolah, dan diantaranya alhamdulillah pada tahun ini di SMP Nusantara telah menjadi sekolah digital. Segala fasilitas KPK kami itu menggunakan semua digital. Itu kami manfaatkan dana tersebut ke sana. Baik, yang lainnya untuk pemberian bangunan seperti meja, kursi siswa, alhamdulillah lebih baik dibanding sebelumnya. Itu karena mungkin berkat bantuan Pak Wali Kota. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Wali Kota Bandung, Bapak Yana, terima kasih banyak. Alhamdulillah SMP Nusantara jadi lebih baik di tahun ini. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.